Welcome back to The Project YouTube Channel, lagi sama Reysha. Hari ini kita bakal grebek Auto Project Garage lagi, dan kebetulan lagi ada beberapa mobil yang ada di dalam Auto Project Garage yang melakukan pemasangan aksesoris Auto Project nih. Ada apa aja, langsung aja kita kepoin ke dalam. Nah, yang pertama ada mobil Hyundai Stargazer yang akan memasangkan beberapa aksesoris Auto Project di mobilnya nih sahabat Auto. Kalian juga pasti tahu dong, kalau misalnya Auto Project itu sekarang punya banyak banget aksesoris buat Hyundai Stargazer. Nah, yang lagi dipasang nih kebetulan ada aksesoris crank guard pelindung bagian bawah mesin mobil supaya mesin mobil itu aman dari pentalan kerikil ataupun batu. Dan juga kalau misalnya crank guard dari Auto Project ini bahannya dari aluminium, jadi tebel banget, jadi gak bakal rusak sama sekali kalau misalnya kena pentalan-pentalan batu. Dan juga tersedia lubang-lubangnya, jadi sirkulasi udaranya itu tetap terjaga. Dan juga kalau misalnya mau ganti oli itu nggak perlu bongkar-bongkar lagi karena sudah ada lubang-lubangnya ini sahabat, jadi super-super praktis tapi melindungi banget bagian bawah mobilnya. Nah, selain crank guard, ada juga aksesoris smart guard, yaitu pelindung bagian bawah mobil dari kerikil-kerikil ataupun cipratan-cipratan lumpur. Pasti kalau misalnya mobil ngelewatin jalan yang berlumpur atau pentalan kerikil, itu kotornya bakal langsung nyiprat ke bagian bodinya. Itu kan pasti bikin kotor banget ya. Apalagi kebetulan mobil customer ini warnanya putih, jadi gampang banget nih kalau misalnya kena kotoran, kena lumpur, cipratan air, itu bakal kelihatan banget di bodi mobilnya. Nah, kalau misalnya udah pasang mud guard, udah aman banget. Jadi terlindungi, nggak langsung nyiprat ke bodi, tapi nyiprat ke bagian mud guard-nya dulu. Dan juga bahan mud guard kita juga tebel banget. Kalau misalnya yang ngelewatin jalan yang kerikil, ada batu-batuan kecil gitu ya, itu nggak bakal bikin pecah si mud guard-nya. Tapi selain itu, mud guard-nya juga elastis juga. Jadi kalau misalnya nggak sengaja kena trotoar saat parkir, itu nggak bakal langsung retak ataupun pecah, jadi aman banget. Nah, itu dapat 4 pieces, 2 bagian depan dan juga 2 bagian belakang. Jadi semua bagian roda-rodanya itu terlindungi dengan mud guard itu. Nah, yang terakhir, ada juga pemasangan aksesoris window liner. Itu adalah aksen chrome di bagian samping kaca mobil. Kalian bakal langsung dapat satu set gitu ya, sama itu bagian kanan dan juga bagian kiri. Jadi kalau misalnya dari samping itu ada tampilan aksen chrome-nya, jadi penampilan mobilnya juga makin elegan dan juga makin mewah. Nah, ini dia mobil yang pertama pemasangan 3 aksesoris buat Hyundai Stargazer. Ada crank guard, kemudian mud guard, dan juga window liner. Ada mobil apa lagi? Langsung aja kita kepoin ke mobil berikutnya. Nah, mobil kedua kita kedatangan mobil Honda All New HR-V. Kalian juga pasti tahu dong kalau misalnya Auto Project itu paling lengkap, paling komplit buat All New HR-V. Jadi pasti setiap hari ada pemasangan buat Honda All New HR-V. Nah, Honda All New HR-V kali ini warnanya modern steel ya. Jadi abu-abu tua lagi memasangkan beberapa aksesoris dari Auto Project nih sahabat Toto. Yang pertama lagi dipasang itu adalah aksesoris mud guard. Jadi sama persis sama seperti yang Hyundai Stargazer. Nah, kalau misalnya aksesoris Auto Project ini dibuat khusus per tipe mobil, karena kan bentuk bagian bawah mobil setiap mobil itu beda-beda ya sahabat Toto. Makanya kita bikin khusus per tipe mobil supaya perfect fit ke mobilnya. Jadi nggak kebesaran, nggak kekecilan, jadi pas banget sama ukuran bawah mobilnya. Yang pastinya fungsi mud guard benar-benar fungsional banget, mau di cuaca hujan itu melindungi bagian bawah mobil dari cipratan air ataupun lumpur. Kemudian kalau misalnya nggak musim hujan juga pastinya melindungi dari pentalan-pentalan batu ataupun kerikil-kerikil kecil di jalan. Jadi bodi mobilnya itu tetap aman, tetap clean, jadi meminimalisir kotoran-kotoran ataupun lecet-lecet dari pentalan-pentalan yang nyiprat ke bodi mobilnya. Nah, akses kedua, ini nih, sahabat Auto. Tuh, ini adalah aksesoris door sill plate. Ini frame pelindung bagian frame pintu mobil supaya kalau misalnya kalian keluar masuk, itu kan pasti bakal kena alas sepatu yang kasar. Itu tuh lama-kelamaan frame pintu bawaan mobil kan tuh pasti bakalan lecet, abisnya ada gores-goresan, bahkan bisa merusak cat asli dari bodi mobilnya. Jadi kalian wajib banget pasang door sill plate untuk frame pintu mobil kalian. Kebetulan customer kali ini memasangkan door sill plate yang tidak pakai lampu. Jadi benar-benar simple, klasik, tapi juga stylish ya sahabat Toto, karena ada aksen stainless steel-nya. Dan gak ketinggalan, ada tulisan HRV-nya. Jadi benar stand out banget kalau misalnya kalian buka pintu mobil. Nah, ada apa lagi? Di tengah sini, tada, ada aksesoris yang fungsional juga. Ini adalah center console multi-tray.
Ini kayak kebanyakan pasti all new HRV datang ke Oto Project pasti pasang aksesoris ini. Karena ini benar-benar bermanfaat banget ya sahabat Toto. Ini adalah tambahan tempat penyimpanan di dalam konsol box. Jadi kalau misalnya konsol box yang awalnya cuma ada satu level tempat penyimpanan, berkat aksesoris ini jadi ada dua level tempat penyimpanan. Nah, praktis banget kalau misalnya kalian suka bawa barang-barang perintilan kecil gitu di mobil ya. Tinggal dimasukin ke dalam konsol ini aja. Jadi barang-barangnya juga lebih kelihatan, lebih rapi, lebih terorganisir juga. Jadi kalau bisa nyari barang nggak perlu makan waktu banyak lagi, karena buka konsol box langsung kelihatan barang-barang apa aja yang disimpan di dalam sini. Dan juga nggak ketinggalan banyak juga kompartemen ini sahabat Toto. Ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kecil juga, dan ada karetnya juga atau anti slip. Jadi barang-barangnya juga nggak bakal tergelincir, dan yang pastinya mudah banget dibersihin. Nih ya. Pemasangannya ya gampang banget Pak, tinggal dimasukin ke konsol boxnya aja dan juga nggak bakal mengganjal si konsol box ketika dibuka ataupun ditutup. Nih kita buktiin ya. Tuh, super praktis banget. Nah itu dia beberapa aksesoris yang udah dipasang di mobil all new HR-V. Nah sahabat Toto, sebelum pulang ternyata customer juga nambah satu aksesoris buat all new HR-V-nya nih. Ini adalah trunk tray yang letaknya ada di belakang bagasi mobil. Ini adalah karpet karet tambahan supaya kalau misalnya kalian bawa barang-barang yang kotor ataupun penuh cairan, yang penuh liquid gitu ya, ini bakal aman banget. Jadi barang-barang itu nggak bakal tumpah dan mengotori karpet dasar kalian. Nih ya sahabat Toto, ini super praktis banget. Jadi karpet karetnya ini, trunk tray-nya sudah dibuat khusus buat bagasi all new HR-V, jadi perfect fit size dan juga sudah menutupi keseluruhan dari bagasinya. Tuh ya, bisa dilihat dari ujung, tepian, semua sudah tercovery sampai karpet bludrunya nggak kelihatan sama sekali. Nah kalau misalnya kalian mau bawa barang-barang kayak misalnya sepatu yang kotor, terus tanaman-tanaman, tanah, kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya cairannya ataupun kotorannya tumpah karena sudah terlindungi sama si trunk tray-nya ini. Dan juga yang pastinya kualitas bahannya super tebal banget, anti scratch juga. Dan di pinggir-pinggirnya ada tepian-tepiannya ini. Jadi kalau misalnya cairannya tumpah, itu nggak bakal langsung merembes ke bagian bawahnya karena bakal tergenang gitu ya sahabat Toto ya. Dan juga nggak bakal langsung lebar ke bagian bawah karena ada si tepian tinggi tersebut. Nah ini dia karpet trunk tray dari MaxMat Auto Project. Nah itu dia sahabat Toto, grebek Auto Project Garage hari ini. Tadi ada Hyundai Stargazer dan juga Honda Onyx HR-V lagi pemasangan di Auto Project Garage. Nah buat sahabat Toto yang mau pasang aksesoris juga langsung aja main ke sini di Auto Project Garage. Lokasinya di Rupus dan juga Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Atau kalau misalkan nggak bisa ke sini, tenang aja, karena kita juga punya layanan Auto Project tahu beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan juga di TikTok @autoproject. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian. And see you the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye!